Belanja mingguan sampai telat guys, minggu ini guys ya. Sudah belanja mingguan saipet, telat lagi. Cus, ah gawat, sampai telat. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Cie. Ceritanya udah mau berangkat kerja ini guys, aku ini sudah berangkat kerja. Tapi suamiku kemarin ini apa nggak belanja mingguan ke kota ya. Aku mau kasih kalian kenapa kemarin suamiku ini nggak belanja mingguan, tapi dia ada beliin aku guys ya, jauh-jauh demi istri ya. Aku mau tunjukin kalian. Aku mau kasih kalian ya, suamiku itu kemarin ke kota cuman beliin istri, suami saya istri ya, jauh-jauh ke kota itu cuman beliin ini sama aku. Jadinya belanja mingguannya aku di kampung barusan guys ya. Mau berangkat kerja ini hari Senin tanggal 31 Mei ya 2021. Aku kasih kalian belanjaku yang teng neteng itu apa aja, tapi seperti biasa subscribe aku yang belum, si Bule dan dia, aktif notifikasinya dan tekan bel kalau suka video aku, silahkan kita thumbs up. Kalau pengen video aku bermanfaat, silahkan share video aku ke semua sosial media yang aku punya guys, dan enjoy. Belanja mingguan ini mau aku, mau suamiku, mau kami berdua, itu udah jadi ini guys ya, vlog mingguanku ya. Cuman videoku masih banyak, masih ngantri ya, jadinya belum tahu ini aku upnya kapan. Oke. Ini guys ya, aku belanja ini cepet-cepet guys, karena aku udah mau berangkat kerja, aku mau siapinan aku breakfast ya. Kemarin hari Sabtu itu suamiku ke Dublin ya, ke zoo. Jadinya suamiku kalau ke Dublin kan dia nyetir sendiri sama keluarganya bareng-bareng ya, berapa mobil gitu ya. Aku ikut karena aku kerja kan, aku udah bikin videonya. Terus habis gitu dia kan gak seperti aku guys, gak mampir ke toko Asia lah, ini ono ya, capek katanya. Karena kan jauh ya, 2 jam lebih ke sana, 2 jam balik gitu guys ya. Nah terus kemarin aku ini apa, dia juga sibuk sama teman-temannya. Cuman aku udah terlanjur ada pesen ke toko Asia guys ya. Aku ada pesen 3 pandan ya. Kalau pandannya aku udah tahu panjang-panjang begini, dan ini pas pandannya sama aku guys ya. Ya. Karena kan aku mau bikin resep-resep ini. Resep-resep kue-kue basah ya, butuh pandan. Ah, takjil-takjil puasa Senin Kemisku ya. Kayak sekarang puasa Senin Kemisku hari ke-62 insyaallah ya. 3 ini pas memang aku karena udah tahu bakal panjang-panjang begini. Tapi kalau daunnya ini guys, biasanya daunnya itu tebel-tebel. Cuman mereka mungkin karena ini diakalin ya, mungkin kalau tebel-tebel mahal jadinya diakalin begini ya. 3 begini ya. Kalau tahu saipet-saipet begini ya, aku minta beliin 6 guys ya, pesen 6. Karena gak tahu, tak pikir yang tebel-tebel yang biasanya gede-gede gitu, yang satunya 5 euro. Ini berapa ini daunnya satunya? Oh gak ada juga totalannya guys. Cuman belanjanya suamiku habis 23 euro 16 sen aja. Itu demi istri aja guys ya, jauh-jauh untuk nyetir ini. Padahal dia sibuk sama temen-temennya itu nonton bola, tak ini ono ini ono. Tapi namanya demi cinta kan, suami sayang istri ya kan. Jauh-jauh ya cuma ambil pesenannya istri. Padahal di sana itu ada semuanya, belanjanya di kota lebih murah-murah guys ya. Kan Aldi gitu ya, kalau di Supermadio kan kampung agak mahal ya memang ya. Jadinya kalau belanja aku neteng-neteng, kalau aku yang disuruh belanja mah ya. Jadi suamiku itu habis 23 euro 16 sen, itu sama dengan 385 ribu guys ya. Dapatnya itu 3 daun ya, 3 daun sama 3 pandan ya, 3 pandan. Pandannya cucok ya, panjang-panjang, kesip-kesip. Terus, oh dia ada beli ini karena sekalian ini sosis ya, sosis ayam. Udah dibeliin 2 sih guys, tapi tinggal udah dimakan ini ya, satu, separuh. Terus dia ada beliin apa lagi? Oh iya, kecap. Ini guys, kecap ya, kecap ABC. Mungkin dilihatnya suamiku kecap ABC-nya aku yang ini sudah mau habis ya, makanya dibeli lagi guys ya. Padahal aku masih punya ada full di belakang ya. Di belakang. Jadinya sekarang punya kecap 2. Masih ya, stok ya. Itu yang suamiku yang barusan aku belanja ke Super Value guys ya. Gerak cepat aja yang bener-bener butuh ya, kayak ini ya, roti 2 ini bener-bener aku untuk ini apa? Airnya nggak terlalu bener-bener ini karena kan untuk lunchnya aku memang butuh ini ya. Terus bajunya, jasnya memang udah terus
Kebetulan Jerry libur sekolah ya, karena habis ini kan kelulusan, cuman ujiannya nanti tanggal 9 katanya. Dua, terus sabun untuk liquid untuk mesin cucinya habis ya, aku beli ini, tapi kalau pengharumnya ada, jadinya yang bener-bener nggak punya itu guys ya, jadinya aku belanjanya itu sambil berhitung, net. Kadang-kadang aja over budget, kalau aku nggak, kalau Fabiku yang over budget terus ya dia belanja. Iya, terus belanjanya dua itu aja, airnya dua guys ya, beli dua airnya. Terus yang lainnya ya buah-buah guys, ini ono guys. Ya ini karena aku mau masak nanti ini. Apa? Iya. Sebentar aja. Ini aku karena aku mau pakai, ntar aku mau bikin ini apa resep kue lumpur ini ya, tepung beras ya seperti ini. Terus aku ini apa sayur kubis. Yang jelas itu buah. Ini juga aku mau pakai ntar. Buah. Ini guys ya. Ini yang jelas untuk lunch anaknya aku. Terus buah, tomat, aku ininya jeruknya beli 3. Ini apa? Bawang ini, bawang putihnya masih ada. Kedua, ini komedi. Gak ada ini apa? Jadinya aku beli 4, semuanya aku borong itu. Ini 2 karena bawang merahnya apa cabai merahnya aku pakai. Ya ini guys ya, jeruknya aku beli 3. Apelnya juga aku beli 3 karena masuknya satu bungkus ini anggap satu orang anakku yang ini 3 kecil-kecil gitu. Jadinya aku mangganya beli 4 karena ini karena enggak ada banana. Karena aku kan biasanya macam 3 emang guys kalau sekolah ya. Terus ininya apa mince ya, karena untuk bakso itu pasti. Terus ayamnya beli ayam yang utuh itu pasti ya guys ya. Jadinya aku belanja seipet aja, itu pun teng-teng ya, sambil berhitung ya, kata suamiku proper budget. Jadinya aku yang bener-bener gak ada. Sebenarnya sih ini sudah tinggal sedikit-sedikit, kayak chicken nugget ya guys, tapi biarlah. Kalau aku disuruh belanja begitu, bener-bener habis-habisin. Bener-bener habis-habisan yang di rumah baru belanja banyak. Kalau masih ada saipet-saipet itu masih aku nggak belanja. Good boy. Kak ini di Super Value tadi itu berapa? Terus udah gitu ketemu bosku di tempat kerja, kan karena pakai masker ya, dia ngeliat aku tetap nyapa lah, seneng jadi siapa. Jadinya aku belanja di Super Value cuma habis 41 euro 95 sen, itu sama dengan 700 ribu guys ya. Jadinya totalnya yang suamiku kemarin ke toko Asia demi istri tercinta ya, suami sayang istri, itu 21 euro 16 tambah 41 95 sen ya guys ya, sama dengan itu 65 euro 11 sen kali 16.700 sama dengan 1.085.000. Ajak. Itu ya ya, oke kok. 16.000 sekarang. Hah? 16.000 sekarang. Ya. Open. Lagi pagi ya guys ya, buru-buru ya, anak mau sekolah. Jadinya total ini. No, already. Where? On the chair. Jadinya ceritanya ini belanja mingguannya telat ya guys. Ya telat. Sibuk ya gini. Karena minggu aku juga kerja. Karena ganti temen yang wedding itu loh guys ya, dari Sabtu aku kerjaannya ekstra, biasanya kerjaannya aku sendiri, tapi dapat pekerjaan yang ngafirin temen yang lagi wedding, makanya aku juga gak mau kemana-mana, langsung tidur juga. Terus habis gitu minggu itu aku ditinggal sama suami sama anak aku ya, ke Dublin Zoo ya, aku udah bikin videonya. Terus aku minggu juga kafirin juga, jadinya aku minggu kemarin itu dari Senin sampai Minggu aku kerja terus ya guys ya, seperti itu. Jadinya aku minggu juga gak mau kemana-mana, akhirnya belanja mingguannya telat.
telat, gawat ya kan, karena suamiku juga kalau sudah minggu itu nggak bisa diganggu gugat ya guys ya, itu udah harinya dia, dedis air sendiri katanya, go time ya kan. Jadinya ya wes akhirnya belanjanya telat, emaknya mau berangkat kerja baru belanja ya. Ini aku mau bikin anakku lunch dulu guys ya, buntut untuk sekolah ya. Jadinya semuanya habis 1.085.000 ya. Thanks million for watching my video. Sebelumnya dia kalau ada kritik saran pertanyaan silahkan komen ya. Karena kritik saran pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Kiss kiss Ella from Ireland. Sloan.